Masa pemerintahan Kabinet Kerja periode 2014-2019 berakhir sudah. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala menggelar silaturahmi dan perpisahan di Istana Negara Jakarta. Di hadapan Wakil Presiden Yusuf Kala dan jajaran Menteri Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih karena telah bersama-sama bekerja untuk negara dalam 5 tahun terakhir. Jokowi juga meminta maaf jika jajaran kabinetnya merasa ada yang kurang berkenan selama bekerja sama sejak 2014 silam. Pertama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Presiden serta Ibu yang telah bersama-sama dengan kami, dengan kita semuanya, kerja keras untuk negara ini, atas amanah yang diberikan kepada kami berdua di 2014 sampai 2019 ini. Dan juga para Menko, para Menteri, para Kepala Badan, Kabin, Pak Kapolri, Pak Panglima, Pak Jaksa Agung yang juga telah kerja bersama-sama dengan kita. Mohon maaf, mungkin dalam 5 tahun ini kita baru bertemu agak santai mungkin hari ini. Pas akhir-akhir ini baru kita bertemu, kemudian ada yang nyanyi. Biasanya setiap kita bertemu isinya kalau enggak ratas, rapat, rapat paripurna. Saya juga mohon maaf, sering Bapak-Ibu semuanya saya ganggu tengah malam. Saya kerasa enggak sekali, 2 kali, telepon tengah malam ke Pak Tito, telepon tengah malam ke Panglima TNI, ke Kabin, atau ke Menteri. Bu Menteri Keuangan mungkin tengah malam pernah saya telepon. Bu Menteri Retno Marsudi tengah malam pernah saya telepon. Pak Basuki juga sama, saya kira. Ya, apa? Ya itulah gangguan-gangguan yang sering saya harus lakukan karena negara ini